ada orang sana ngomongnya cuma nomor itu enggak di kuburan berarti ya ratusan mengadakan operasi jalan mulai tanggal 3 sampai tanggal 17 tadi selama 15 hari nah, dengan hasil di Polres Balangan dikasih TO2 kemudian ada non TO kemudian ada non TO ada 4 nah, yang hasil yang ada ini ada 3 buah kendaraan dengan tersangka ada 4 orang nah, ini kebetulan tersangkanya itu ada yang dari luar ada yang dari Polres Balangan sendiri mereka ini dengan cara merusak kunci dengan peralatan istilahnya pakai kunci T, ya, kunci yang dirusak seperti bentuk seperti sangkur, kemudian dibantu dengan kunci pas diputar untuk merusak kendaraan tersebut. Ada yang sempat dijual, ada yang belum sempat dijual. Untuk itu.